قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين Itu dalam masalah suara dijaga seperti itu, loh, ibu-ibu. Contoh lagi yang ketiga, saya masih contohkan dalam masalah sholat, ini belum masalah yang lain lagi, nih. Contoh masalah sholat lagi, ini menurut mazhab Syafi'i, ibu-ibu ketika ruku', maupun sujud, terutama ketika sujud, nih, dibuat tangannya tidak terbuka. Kenapa? Karena aurat wanita butuh untuk dijaga. Kalau laki-laki diperintahkan seperti ini ketika sujud, tangannya dibuka. Tangannya dibuka seperti ini. Alasannya Nabi SAW secara perbuatan beliau melakukan seperti itu. Namun para ulama Syafi'i katakan kalau para wanita tidak. Para wanita dianggahkan, hendaklah merapatkan tangannya itu biar tidak kelihatan auratnya yang rapat. Karena kalau ini dibuat terbuka maka akan terlihatlah aurat-auratnya yang nanti akan terlihat bentuk rukuk tubuhnya ketika itu. Ini contoh lagi tujuan Islam supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika sholat wanita itu dilakukan. Contoh lagi misalnya bar salat. Setelah salat berjamaah. Asalnya Nabi S.A.W ketika selesai sholat seperti ini beliau ketika selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri lalu Nabi S.A.W membaca Astagfirullah Nabi tidak lanjutkan dengan wa'atubu ilaih kenapa? disebutkan oleh seorang yang meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Al-Auzai beliau ketika ditanyakan gimana Nabi S.A.W membaca Astagfirullah beliau cuma mengucapkan Astagfirullah Astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali. Lalu beliau mengucapkan Allahumma antas salam. Wa mingkas salam. Tabarokta ya dzal jalali ikram. Kemudian Nabi SAW aslinya menghadap kiblat, beliau mutar menghadap ke jamaah. Sedangkan para wanita ketika itu nanti diperbolehkan keluar terlebih dahulu wanita ketika itu diperbolehkan keluar lebih dahulu maka ibu-ibu langsung boleh keluar Aisyah yang meriwayatkan hadis ini itu menyatakan kenapa sampai para wanita, ibu-ibu diperintahkan keluar lebih dahulu dan waktu itu diceritakan dalam riwayat ini ketika sholat subuh wanita-wanita keluar itu tidak kelihatan saking gelapnya berarti keluarnya itu masih gelap ditambah lagi poro wanita ketika itu memakai pakaian yang gelap ya keluarnya keadaan masih gelap ditambah lagi ketika itu poro wanita rata-rata memakai pakaian gelap maka saat itu keluar Aisyah menyebutkan tujuannya perempuan keluar lebih dahulu biar tidak berpapasan dengan laki-laki. Aisyah katakan, perempuan itu keluar lebih dahulu. Tujuannya apa? Biar tidak berpapasan dengan laki-laki, maka langsung ketika itu keluar. Laki-laki nanti keluar setelah perempuan itu keluar dari masjid. Tujuannya sampai seperti ini, loh, tidak ketemu berarti. Padahal sama-sama sholat -sama di masjid. Tidak ketemu antara laki-laki dan perempuan tadi. Kemudian Nabi SAW tadi balik ke jamaah. Tujuannya apa? Nabi SAW balik ke jamaah. Di antaranya tujuan beliau untuk absen. Kenapa Nabi SAW balik untuk absen? Karena nanti beliau lihat ini para sahabat ini rajin-rajin ke masjid. Mungkin ada satu dua yang tidak berangkat. Beliau nanti tanyakan nanti ini si Fulan, si A ini kemana? Siapa tahu dia sakit. Kalau sakit Rasulullah SAW punya kebiasaan itu menjenguk orang sakit. Ini diantaranya tujuannya Nabi SAW setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarok tayyazal jalali wa ikram Beliau balik menghadap jamaah Ya, beliau balik menghadap jamaah Ini yang Nabi SAW itu lakukan Dan ketika baliknya Nabi SAW seperti ini juga Tanda poro jamaah itu boleh bubar Termasuk yang pria Namun perempuan keluar lebih dahulu Namun kalau Nabi SAW sudah balik seperti ini Tanda bahwasannya poro jamaah itu boleh bubar. Jadi yang punya aktivitas tunggu Nabi balik dulu. Ya, namun kebiasaan sebagian imam kita kadang belum mempraktekkan hal ini karena mungkin belum paham. Ya, ini tujuannya ada sebenarnya. Tadi diantaranya untuk lihat jamaah. Jadi imam tidak terus menerus menghadap kiblat. Namun setelah dia mengucapkan apa tadi astagfirullah tiga kali, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarok jal terus muter menghadap jamaah. Nah ini tadi yang ketiga aturan wanita beraktivitas di luar. Kemudian yang keempat kalau ini di dunia kerja. Kalau aktivitas di luarnya adalah di dunia kerja, maka sebisa mungkin berada di pekerjaan yang khusus wanita. Atau yang lingkungannya itu wanita. Tujuannya tadi seperti saya sebutkan, kenapa sampai laki-laki dan pria itu dipisah semacam tadi. Maka kalau ibu-ibu ada yang jadi dokter, maka nanti dia ngurus untuk yang wanita. Kalau ada yang jadi perawat khusus untuk wanita. Dituntut seperti itu. Namun memang kalau di negeri kita ini suatu hal yang masih belum mungkin. Ya. Namun kalau di kerajaan Saudi Arabia pekerjaannya seperti itu. Contoh misalnya di dunia kampus. Kampus laki-laki dan perempuan itu dibuat sendiri. Laki-laki itu kampusnya itu sendiri. Jadi laki-laki cuma ketemu laki-laki saja. Jadi di kampus nggak mungkin nakal, laki-laki nggak mungkin nakal, nggak mungkin goda perempuan. Karena ketemu cuma sama laki-laki. Perempuan Ketemu dengan perempuan saja, wanita Saudi itu semuanya itu memakai cadar. Namun ketika masuk di kampusnya yang perempuan, masuk karena ini ketemu sama wanita, ya, ini ceritanya saya nggak pernah masuk di situ, ya, ini ceritanya dibukalah tadi cadarnya, dibukanya juga jilbabnya, akhirnya sama wanita itu kepalanya itu tetap kelihatan memakai rambut tadi. Ini sama wanita. Dibuat seperti itu, juga rumah sakit dibuat seperti tadi, sampai dijaga benar-benar antara laki-laki dan perempuan. Kecuali kalau tidak bisa dilakukan, contoh misalnya istri melakukan umroh, mengatur jamaah laki-laki dan perempuan itu sangat sulit sekali, ya kan? Tawaf nggak mungkin dipisah antara laki-laki dan perempuan sulit. Sholat juga bahkan sangat sulit sekali. Kadang ketika orang itu uh, melaksanakan sholat lima waktu, contohnya sudah tahu ini ada tempat laki-laki ini sudah ada ada tempat perempuan eh ternyata laki-laki sholat sampingnya itu perempuan memang suatu yang sulit diatur karena keadaan lingkungannya keadaan tempatnya yang tidak memungkinkan namun kalau di masjid Nabawi itu pasti sudah dalam keadaan terpisah namun tidak berbeda dengan ketika berada di masjidil Haram nah ini aturan sedikit tentang masalah tadi di luar rumah di dalam rumah kemudian setelah itu ada penjelasan sedikit tentang berhias diri bagi ibu-ibu. Intinya, bagi wanita tetap masih dibolehkan berhias diri. Tetap masih dibolehkan berhias diri, namun. Nanti akan saya lanjutkan seterusnya sampai pertemuan-pertemuan berikutnya juga. Mohon maaf nanti kalau di sini sulit untuk dipraktekkan. Ada tingkatan, cuma sekedar teori, ada dengan praktek itu berbeda. Maka saya kasih teorinya dulu ibu-ibu. Ibu-ibu mau terima ya monggo, kalau enggak ya bertahap demi tahap. Namun karena di sini pelajarannya seperti ini, ya saya sampaikan seperti itu. Teorinya seperti ini ya namun harapannya bisa dipraktekkan walaupun nanti ada yang berat ya. yang jelas di sini yang pertama poin pertama yang mesti diperhatikan dalam dalam masalah berias diri aturan yang pertama aurat tetap dijaga kalau di depan mahram atau kita biasa sebut dengan muhrim aurat tetap di, dijaga namun ini beda kalau sama ibu-ibu Sama wanita itu boleh Menampakkan wajah Menampakkan rambutnya Bahkan sampai lebih daripada itu masih boleh Yaitu kalau aurat sama wanita muslimah Kata para ulama ini pendapat yang paling kuat Yaitu selain antara pusar dan lutut Selain antara pusar dan lutut Selain antara pusar dan lutut berarti boleh dilihat Ya, selain antara pusar dan lutut berarti boleh dilihat. Contoh misalnya, ada di antara ibu-ibu sedang menyusui. Boleh enggak dilihat oleh wanita muslimah yang lain? Boleh atau tidak? Kalau dari pendapat ini masih boleh. Ya, kalau dari pendapat ini masih dibolehkan sesama wanita. Kalau dengan Wanita non-Muslim ini beda pendapat di antara para ulama, namun sebagian katakan sama seperti aurat pada wanita Muslimah. Namun, kalau untuk wanita non-Muslim, lebih baik untuk jaga diri. Kalau sesama mahrum, gimana? Kita dengan bapak kita, wanita dengan bapaknya, kemudian kalau dengan suami bebas wanita dengan bapaknya, wanita dengan sama mahramnya yang lain, dengan adiknya, dengan kakaknya yang laki-laki. Ini bagaimana tentang masalah ini ya hampir sama seperti aurat dengan sesama wanita. Artinya yang tidak boleh dilihat adalah antara pusar dan lutut. Itu untuk sesama saudara yang masih mahram. Maka aurat ini butuh dijaga. Kadang sebagian wanita Taruhlah itu masih di rumah, namun dia tidak menjaga auratnya. Walaupun masih di rumah, kalau itu dengan yang bukan mahram, tetap auratnya dijaga. Ya, karena sudah menampakkan di, di depan e, yang bukan mahram. Namun kalau di rumah tidak ada siapa-siapa, itu seperti itu bebas dengan suaminya, dengan anaknya, dengan yang mahram yang lainnya itu bebas. Kemudian aturan yang kedua lagi untuk masalah berhias diri. Lebih afdal Berhias diri yang istimewa Itu di hadapan suami Lebih afdal Berhias diri yang istimewa Di hadapan suami Lebih afdal Berhias diri yang istimewa Itu di hadapan suami Kok opo-opo ke suami terus Ya iya Ngapain ada akad nikah Ibu-ibu paham, akad nikah itu terjadi bagaimana? Akad nikah itu kalau sudah terjadi, maka sudah berpindah perwalian. Yang sebelumnya yang tanggung jawab itu adalah bapak kita, itu berpindah kepada suami. Yang bertanggung jawab itu adalah orang tua, ini berpindah semuanya pada suami, nafkah yang tanggung juga suami, tanggung jawab juga semuanya itu adalah suami maka tentu saja kalau diperintahkan untuk taat pada suami seperti tadi, termasuk dia sendiri di hadapan suami, tentu ini jadi suatu keharusan bagi wanita. Ketika sudah terjadi akad itu seperti itu. Maka ini saran kami, tolonglah ketika di hadapan suami itu buat yang istimewa. Jangan sampai tidak adil. Ya. Di hadapan suami jangan sampai tidak adil. Kalau di depan suami, ya biasa-biasa saja. Baru di luar rumah, mohon maaf, itu yang istimewa sekali. Wah, ini nggak adil sama suami. Harusnya sebaliknya, di depan suami itu yang istimewa, kemudian ketika di luar, ya biasa-biasa saja. Seperti itu yang diajarkan dalam agama kita. Nah itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya. Biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.